Belum genap 2 bulan, Vicky Prasetyo ngaku, menyesal, nikahi Kalina Oktarani. Kenapa? Bahtera rumah tangga Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani kerap menyita perhatian orang-orang. Bagaimana tidak, sebelum menikah sudah banyak tudingan miring yang menyasar kepada mereka. Namun, siapa sangka, Vicky ternyata merasa, menyesal menikahi Kalina. Padahal usia rumah tangga mereka masih nyaris 2 bulan. Hal itu diungkap Vicky ketika menjadi bintang tamu dalam sebuah program yang dipandu oleh Ari Lasso. Kala itu, Ari menanyakan kebenaran soal isu yang menyebutkan jika Vicky menyesal nikah dengan Kalina. Mas, sampai saat ini pernikahan saya tidak ada buku nikah mas, kata Vicky dalam video seperti dilihat Indozone. Kenapa nyesal? Tanya Ari. Vicky kemudian menjelaskan bahwa Kalina tak membalas keseriusannya yang ingin menjadikan Kalina sebagai ratu dalam hidupnya. Karena dia tidak membalas keseriusan saya, untuk menjadikan dia ratu di dalam hidup saya, ungkapnya. Namun, penyesalan yang dilontarkan Vicky bukannya ke arah negatif, melainkan dirinya menyesal kenapa tak dari dulu saja menikahi Kalina yang menurutnya adalah wanita yang baik dan mengabdi pada suami. Makanya jujur saya menyesal, menyesalnya kenapa saya enggak dari dulu menikahi dia, wanita yang baik, wanita yang mengabdi, harusnya dari dulu saya menikahi Kalina, tegasnya.